Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usman Belajar dan Bermain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik melakukan service shot forehand. Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe terlebih dahulu, serta berikan komentar pada kolom yang telah tersedia agar channel dapat berkembang lebih baik lagi. Service shot forehand merupakan teknik untuk membuat bola pertama kali atau memukul bola pertama kali dalam sebuah permainan dengan cara memukul bolanya digesek ke arah bawah. Efek dari service ini adalah backspin, jadi bola berputar bergerak ke belakang. Lalu, bagaimana cara melakukan service chop forehand ini? Yang pertama, gerakan kaki. Sebelum melakukan service chop, letakkan kedua kaki di depan dan di belakang. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Hal ini untuk memudahkan atau mengefektifkan pergerakan service. Tumbuhan kaki sebelum memukul bola servis yaitu berada pada kaki kiri. Kemudian, ketika bola telah dilambungkan, pindahkan berat badan ke kaki kanan. Dan kemudian, ketika bad impact dengan bola, tumpuan kaki dipindahkan ke depan atau kaki kiri kembali. Setelah memukul bola, segera tempatkan kaki di posisi siap atau kedua kaki membuka lebar dan kedua lutut agak ditekuk. Dan kemudian, siap menerima bola balikan dari lawan. Gerakan tangan. Sebelum melakukan servis, letakkan bola di tengah telapak tangan. Telapak tangan membuka ke atas di luar meja bagian belakang. Lambungkan bola dari permukaan atas meja, tangan yang memegang bola posisinya cenderung lurus. Dan tangan yang memegang bat ditekuk di depan dada. Setelah bola dilempar, perhatikan bola dengan seksama agar saat kontak dengan bat tidak terjadi kesalahan. Ketika bola melambung, segera pindahkan tangan kiri yang memegang bola ke samping atau belakang badan. Ketika bat kontak dengan bola, pastikan bat pada posisi miring. Untuk memaksimalkan putaran bola, pastikan kontak bola pada saat bat berada pada posisi bat bagian bawah. Setelah memukul bola, lanjut
lanjutkan dengan gerakan akhiran dan siap menerima bola balikan dari lawan. Titik pukul bola berada di bawah belakang bola. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan latihan secara terus-menerus, terukur dan teratur. Terus berlatih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.